Ya, benar. Memang keluarga ini ada yang sirik. Jadi akhirnya mereka dikirimkan black magic gitu, sihir-sihir hitam yang untuk menghancurkan keluarga ini. Kami pun mencoba mencari di mana sebenarnya letak kakek yang mengekang sosok Siti. Sesuatu di dalam sana. Aku juga ngeliat dari ujung mataku ada kilatan cahaya. Entah cahaya apa yang dilihat oleh Frisly maupun Rudy, namun apakah cahaya itu merupakan tanda di mana letak kakek yang memang sedang kami cari di tempat ini? Sempat pergi dari kami ketika sedang berkomunikasi, di mana hal tersebut semakin membuat kami penasaran dengan kisah yang dimilikinya, hingga ia seolah menghindar, seperti ada sesuatu yang memang tidak ingin kami ungkap mengenai tempat ini. Ada sesuatu di dalam sana, seperti anak kecil. Saya coba tarik. Ini kayaknya salah satu dari anak-anak yang tadi di bawah. Rudy mencoba untuk menarik dan berkomunikasi dengan sosok anak kecil yang memang berada di ruangan ini. Ini ada satu anak laki-laki. Dia umurnya sekitar 6 tahun. Dia pakai kaos singlet berwarna putih dan celana berwarna kuning. Dia nggak pakai alas kaki dan ada ingus di hidungnya. Kalau saya lihat sih memang ya satu itu ya anak kecil lah. Ya anak kecil kayak ini aja lah, kayak tuyul lah. Kamu kenal kakek itu? Dia bilang, ya kakek galak. Tapi coba ditanya ke sosok ini, tempat asli sosok si kakek itu ada di mana? Kita langsung samperin aja. Coba kamu yang bujuk, saya yang pegang, Frisly, supaya dia gak kabur. Aku minta bantuan Marsha juga ya. Aku bener-bener gak nyaman. Kak Rudy, tiang belakang sana.